Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurniadi di channel Tutorial and Fish. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah menerima sebuah paket, yaitu paket dari Lubuk Akuarium Jambi. Nah, jadi kita akan unboxing paket kita. Jadi ini dia paketnya, sudah sampai. Oke, kita lihat di sini. Jadi kita akan buka paketnya. Nah, kira-kira arwana apa yang ada di dalam paket tersebut? Oke, jadi bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Tutorial and Fish tentunya. Oke, sekarang kita akan buka paketnya. Dan jangan lupa di akhir video kita ada giveaway untuk 10 orang pemenang. Jadi kalian lihat di Facebook saya, di sana saya sudah membuatkan cara mendapatkannya. Jadi langsung saja kita buka paketnya. Oke guys, sekarang kita akan buka paket kita dari Lubuk Akuarium penerima Kurniadi, yaitu saya sendiri. Di alamat saya di sini dari Lubuk Akuarium Jambi, dan di sini ada nomor handphone. Oke, sekarang langsung saja kita buka video ini tanpa putus. Oke, kita buka dari sini. Oke, kita lihat di sini ada plastik lagi, dan di sini di luarnya dibungkus lagi menggunakan plastik. Ada lem juga di dalamnya. Jadi di sini kita akan langsung buka saja. Kita buka ini dulu. Inilah oke-nya kalau ngirim-ngirim ikan, kita dapat toplesnya gratis gitu lah. Oke, sudah kita buka dan kita lihat di sini ya, ada lagi plastik di dalamnya. Ini packing yang paling mantap. Dan sekarang kita sudah lihat, ini dia ikannya. Ini dia ikannya guys, kelihatan sekali. Nah, ini adalah ikan kita. Oke, ini sudah oke. Ini adalah ikan yang kita pesan dari Lubuk Akuarium Jambi. Oke, sekarang kita akan masukkan ke akuarium selama kurang lebih sekitar 5 menit ya. Oke, langsung saja kita masukkan ke akuarium. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah, tadi pagi kita sudah membuka sebuah
unboxing arwana. Jadi kalian sudah melihat arwana apa yang barusan kita dapatkan dari lubuk akuarium Jambi. Jadi rencananya tadi pagi saya mau gabungkan dengan ikan Oscar, tetapi saya lihat ukuran arwana yang barusan kita dapatkan itu adalah ukuran kecil, jadi tidak memungkinkan kita gabungkan dengan ikan Oscar yang lebih dari 5 jari digabungkan dengan ikan arwana sebesar telunjuk, ya kan. Nah, jadi kita akan gabungkan dengan ikan dead Borneo. Kebetulan saya juga memiliki ikan dead Borneo, baby dead Borneo. Jadi kita akan gabungkan dengan ikan baby dead Borneo. Itu adalah akuarium saya di sana. Ini sengaja saya bikin untuk hobi, karena saya hobi, ya kan. Jadi kalau hobi itu dimana-mana, ya dimana saja kita berada harus ada, ya kan. Seperti akuarium kita. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, itu ada ukuran 60 dikali 25 di tingginya 30. Jadi lumayanlah buat penghobi. Nah, jadi kita akan gabungkan arwana kita dengan ikan dead Borneo yang ada di dalam akuarium di sana. Oke. Sekarang langsung saja kita gabungkan dengan dead Borneo kita. Oke, guys, sekarang kita akan menggabungkan ikan arwana kita. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini arwananya masih sekurang telunjuk, ya. Jadi sebelum kita buka plastiknya, kita diamkan terlebih dahulu di dalam akuariumnya sekitar 5 menit, ya, lebih kurang sekitar 5 menit. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini, dan di bawahnya ada ikan dead Borneo. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih sebesar telunjuk, ya kan. Jadi tidak memungkinkan kita untuk menggabungkannya dengan ikan Oscar yang sebesar 5 jari kayak gini, kan. Nah, jangan-jangan nanti langsung ditelan, sekali telan aja oleh ikan Oscar. Oke, sekarang kita gabungkan di sini saja biar ikan dead Borneo kita ada temannya. Kita akan diamkan sekitar 5 menit, ya. Oke, guys, waktu sudah berlangsung sekitar kurang lebih 5 menit. Jadi kita akan buka karetnya. Jadi kita akan melepaskannya di dalam akuarium kita ini. Oke. Sekarang kita ambil ikannya. Jangan biarkan air yang ada di dalam plastik ini masuk ke dalam akuarium kita. Barangkali ada yang namanya bakteri atau jamur yang di dalam air yang dalam plastik. Jadi kita pisahkan saja ikannya ke dalam akuarium kita. Oke, langsung kita ambil saja. Oke, guys, sekarang sudah kita masukkan ke dalam akuarium kita, dan kita akan melihat, ya, sepertinya dia sangat berbahagia sekali masuk ke tank ini. Dan kita akan lihat, ya, seperti yang kalian lihat di sini,
dia sangat berbahagia di dalam tank ini. Dan ditemani oleh seekor ikan dead Borneo yang masih baby tentunya. Dead Borneo, baby dead Borneo, dan kita gabungkan dengan arwana. Ya, dia berkejar-kejaran sama ikan dead Borneo. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari tutorial and fish tentunya. Oke, langsung saja. Oke guys, kita sudah memasukkan ikan arwana kita ke dalam akuarium. Jadi sekarang waktunya kita untuk melihat dan siapa saja yang memenangkan pulsa 50.000 di Facebook saya. Tadi kemarin saya sudah nge-share di Facebook cara mendapatkan pulsa 50.000 untuk 10 orang pemenang. Tetapi sampai sekarang ini belum ada yang mengirimkan satu persatu dan membagikan video saya. Apakah itu kurang menarik? Atau kita tambah lagi jumlahnya? Bagaimana kalau video selanjutnya kita akan giveaway lagi? Giveaway apa ya kira-kira? Jadi bagi kawan-kawan yang melihat video ini, kira-kira saya giveaway-nya giveaway apa? Ya paling-paling saya bisa memberi 1 juta ke bawah. Harga 1 juta ke bawah. Nah, kalau selebih itu belum bisa karena channel saya belum dimonetize. Jadi kalau nanti pas channel saya dimonetize, kita akan giveaway besar-besaran. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk sementara kita hanya bisa giveaway di bawah 1 juta. Jadi saya akan membuat cerita giveaway-nya di Facebook saya. Kalian lihat saja di Facebook saya, Kurniadi ya. Di Kurniadi, atau saya nanti saya akan tulis di link di deskripsi. Kalian klik saja langsung mengarah ke Facebook saya. Nanti di profil, di bawah profilnya saya kita akan tulis di berandanya, kita tulis apa yang harus kita giveaway. Mungkin ada kawan-kawan yang di sini yang ada solusi bagi kawan-kawan yang saya baiknya giveaway apa gitu ya. Nah, jadi apakah ikan, apakah giveaway akuarium, nah seperti itu kira-kira. Kalau akuarium janganlah ya, paling yang kalau akuarium giveaway akuarium paling yang dekat aja yang dapat ya kan. Kalau kirim ke luar daerah mungkin agak susah ya. Tapi kalau giveaway ikan misalnya, oke. Okay. Atau giveaway ikan yang saya punya, misalnya ada 2 ekor ikan Oscar di rumah. Nah, oke. Okay. Kita giveaway, tetapi tergantung pada kawan-kawan semuanya, kesepakatan kawan-kawan semuanya. Banyak yang minta giveaway ikan Oscar, ya nanti saya giveaway, ya giveaway ikan Oscar. Tetapi kalau ada yang berpendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, jadi saya akan ngecek nanti kira-kira apa saja yang kita giveaway kan. Ya, paling-paling saya bisa memberi giveaway 1 juta ke bawah. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari tutorial and fish tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Dadah. Jadi intinya hari ini enggak ada yang memenangkan pulsa 50.000 karena belum, sampai sekarang belum ada yang membagikan dan ya screenshot dan subscribe saya. Jadi kita akan giveaway di video selanjutnya. Dadah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa senyum hari ini, tetap saja di rumah, pantauin terus akuarium kalian. Dadah.